Assalamualaikum, welcome back to my channel. Resepi kali ni kegemaran ramai you all. Ada yang suka kudap-kudap tak? Salah satu kudap-kudap yang tak jemu mengunyah ya, iaitu popiah nestem. Okey, sangat mudah, sangat senang dan juga sangat cepat habis. Pejam celik, tahu-tahu dah habis. Jom tengok resepinya. Okey, bahan-bahannya hampa sediakan kulit popiah, lepas tu potong dia kecil-kecil macam ni. Jangan terlalu kecil, okey? Nanti tak puas makan. Bila minyak dah panas, bolehlah kita mula menggoreng. Okey, suhu minyak ni, api dia jangan terlalu kuat tau, sebab takut nanti kulit popiah tu dia tak masak sekata. Jadi kena gunakan api yang sederhana dan sentiasa je kacau kulit popiah dalam kuali tu. Jangan tinggalkan dia terlalu lama sendiri di situ. Takut nanti dia hangus sebelah. Sebelah putih, sebelah hangus. Sampai dia kekuningan macam tu, angkat dan toskan ke mangkuk yang berasingan. Untuk serbuk dia pula, saya menggunakan 2 cawan serbuk nestem yang dikisar halus, 1 cawan Horlicks dan juga 1 cawan gula icing. Untuk gula icing, kalau boleh, ayak dulu tahu, sebab dalam gula tu dia ada ketulan-ketulan kecil. Jadi kalau ayak tertapislah sikit gula tu, cantiklah kejadian dia. Dah masukkan semua bahan-bahan tu, kacau sehingga rata sahaja. Okey, bila dah rata, sediakan satu kontainer ataupun balang untuk kita gaulkan gula bersama kulit popiah tadi. Macam saya pakai balang macam ni je. Kalau ada kontainer yang lebih besar, silakan. Lagi senang, okey? Masukkan juga serbuk nestem dan goncang-goncang sahaja balang tu macam tu. Sampai semua serbuk dan kulit tu tersalut. Macam tu je lah. Okey, tak payah nak bakar, tak payah nak simpan dalam peti ais dah. Tak perlu. Cuma simpan dalam balang yang kedap udara. Balang besar ke balang kecil ikut pada kuantiti popiah nestem yang awak buat. Okey? Kalau buat sendiri kan dapat banyak sangat-sangat. Satu paket kulit popiah tu pun dapat beberapa balang. Banyak sangat-sangat. Kalau nak beli dekat luar, mahal. Satu balang yang sederhana tu pun lebih kurang RM15. Okey, kalau buat sendiri, puas makan sama-sama dengan keluarga. Serbuk dia pula, boleh je letak nak banyak mana. Popiah nestem ni, kalau bukan raya pun boleh buat. Memang suka makan kudap-kudap, depan TV ke, makan petang-petang ke, pergi piknik, makan kat mana-mana je lah. Dia sangat familiar dan disenangi ramai. Bukan orang-orang dewasa je suka, kanak-kanak pun boleh makan. Percayalah, cara nak buat pun senang sangat-sangat ni. Awak tengok kan? Dah pun siap. Senang, sedap, banyak. Macam-macam lah. Itu sahaja resepi untuk kali ni. Cuba tahu. Kalau dah cuba nanti, tolong saya komen dekat ruangan komen. Nak juga tahu jadi ke tidak popiah nestem awak tu. Okey, seperti biasa, tolong like, share dan subscribe channel saya dan tolong sharekan video ni sekiranya bermanfaat. Terima kasih and thanks for watching sampai habis. Bye. Assalamualaikum.